Sekarang selanjutkan membuat desain di CAD. Jadi CAD ini ukuran secara umum itu biasanya tingginya 5 cm kali lebarnya 8 cm atau yang berdiri juga bisa dengan tinggi 8 cm. Kita ubah nah, ini adalah background dasar dari sebuah ID card. Sekarang kita melanjutkan membuat ID card-nya. Saya gunakan garis bantu supaya simetris, hasilnya bagus. Misalnya nama PT Tutorial Sosok. Saya ambilkan satu